Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari. Sesungguhnya, orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Sesungguhnya, orang-orang yang memanggil Engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka. Tidak mengerti, dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu, dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, sebagai karunia dan nikmat dari Allah dan Allah Maha mengetahui Maha bijaksana Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu Kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya, orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu. Damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka. Yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman dan barang siapa tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang zalim wahai orang-orang yang beriman jauhilah banyak dari prasangka sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Penerima taubat. Maha Penyayang, wahai manusia. Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah. Ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk Islam." Karena iman belum masuk ke dalam hatimu, dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya, orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Katakanlah kepada mereka, "Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit?" Dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah: "Janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu." Sebenarnya, Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu. Dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang yang benar, sungguh Allah mengetahui apa yang goib di langit dan di bumi, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.